videonya Mbok ya, yang sudah like, komen, sabrek-sabreke. Dukung Mbok ya, sebentar lagi 1K loh, ayo cepetan pada ditutul-tutul, yang belum pada nutul-nutul. Ya, semangat. Oke. Okay. Pakai pelembab belum? Belum, awang iki baru tuku. Pakai pelembab, mana pelembabnya? Ini. Ini pelembabnya. Heeh. Ya udah pakai dulu. Kan belum dibersihin aku mukanya. Kamu belum cuci muka gimana cepetan? Maksudnya belum diinin pakai itu kan. Pakai itu aja, pakai ini, coba. Oh. Kenepo. Duh, jahat banget ya, Mak. Modalin kagak suruh pakai kenepo lagi. Alah, tega banget. Kamu modalin kalau ceweknya beli sesuatu mengujat, tapi kalau nggak cewek lain cantik pengen nengok, seneng nengok sampai patah lehernya. Betul, itulah cowok. Bapak mau pengen nengok ada cewek. Aduh, wes wes kak, lalu gue keringin dulu lah. Nggak bisa sampai gitu. Kita dulu nih, terus panasan. Kita kibasin dulu. Tadi mama abis ini sampah-sampah buangin deh. Kipasnya antik, guys. Ya. Alis, mak kakak lupa alis kakak di atas kan. Pas belum ada alis, alis kita tahu pada kemana. Oke. Mama kan harus ambil alis dulu. Tapi kan mau bisa pakai alis, mau pakai mama. Mama pakai sendiri alis, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Maklum ya, guys, nggak pernah make up make upan. Biasanya kayak ontok oyo, nggak pernah glowing. Nggak pernah pakai skincare. No. Sekali-kali bokeh dandan ayu bisa pora ya. Aduh. Ya iya, bapak mah wong gampang, laki-laki mah tinggal mandi, buka baju wes ganti. Gampang. Iya, belakangan aja sihab, soalnya kalau duluan dia ribet. Ngapain di sono dia? Nyambut tamu juga enggak dia. Udah pakai ini. Wis, wis. Wis sayang. Disampirin gitu, sendamu sampirin ke sono. Nah, jadi kamu enggak ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wis kipasin dulu. Padahal tak ada pengisi ini loh. Itu kipas belakangnya aja. Musuh dua-duanya. Kali kamu. Iya sih. Tapi mama habis berobat itu enak loh, minum obat dokter. Dokter yang kamu kandang semalam. Tensiku 140. Malah pantesan badannya kayak melayang, badannya lemes banget. Soalnya nggak pernah tensi segitu, paling 120 tuh. Wes kak, kali. Ya, jadi pakai tisu cuma keringetan, Ma. Bukan skincare, ya? Cuma keringetan. Di tap-tap aja. Wes. Wes. Cuma keringetan, bukan lembab. Kok ada nambah lagi sih? Tahu, malah nggak bersih-bersih pakai itu udah habis dua ya. Iya. Nggak cocok kali. Udah. Perasaan tambah kelap gitu. Lagi baru-baru bersih, tapi tambah kesini kok tambah yang kedua ini malah. Kayak apa?
dari sekarang udah perawatan karena tuh berdampaknya ke sekarang loh kayak nanti. Mama gini. Kalau mama dulu tuh gak ada sunscreen dulu tuh. Zaman dulu tuh gak ada sih. Gak tahu. Sunblock kan tuh dem gitu. Gak ada. Karena kan itu yang bikin flek hitam zaman sekarang. Orang bilang ada yang pakai wadah wet itu loh, tapi yang putih katanya. Ma, wadah itu harganya berapa? Oh, gitu beda ya. Efeknya itu berapa? Tapi ada yang bilang pakai sekalet. Sekalet apa sih? Mama udah umur begini. Sekalet apa sih? Ya, skincare kayak wadah gitu. Cuma biasa aja. Masa? Ya, pakai kayak punya kakak bisa enggak? Ya, kakak mah yang buat ngilangin khusus gitu loh. Nah itu kakak nggak tahu, kakak skincare beli dari brand atau satu, kakak nggak dokter. Iya. Ini pakai kapas apa sih tadi kapas nak? Kapas ini kapas mau apa tuh kan? Mau kirain kapas. Bilang alis melihat itu lihat itu udah begini aja kan kirinya nggak jelas ya, kanannya bagus kirinya nggak jelas, sini kiri kurang berarti kirinya ini gini dirapiin kiri kurang udah. Sapu iya kurang kelihatan juga tuh mah, jadi kayak ngebayang dulu kalau dipoto depannya doang, nanti sambil lihat ini mah jangan lihat itu juga. Oh iya lupa, maklum guys, orang nggak pernah make upan yuk nggak tahu. Emang kalau sebelah sini mama tuh paling jelek. Ini mana kak? Ini udah ada. Kamu mah bagus, nggak usah diinin. Terus tebel gitu loh alisnya tuh. Iya dari sini. Berisi tinggal sedikit-sedikit aja kamu mah. Udahlah guys, begini aja baiklah guys. Mau nggak jelek-jelek, jelek. Wes. Kamu keringetan dulu deh orangnya deh. Hap, kipasnya sini dulu hap. Ma lihat, ini ma lihat, lihat kaca. Hap, kipasmu yang ini yang kecil ini kesini dulu deh. Yang ini. Iya. Kak, mau jadi artis mama? Komen aja kalau mamanya dandan-dandan, ntar didapin lagi. Oke deh. Eh ini jatuh. Jatuh nih. Tuh. Udah mandi dek. Mana bapak di atas? Udah mandi yang bersih sikat gigi. Sorry. Ntar kalau dia ngelayap nggak ada tinggalin aja kak, biarin aja. Bodo amat, gue mah nggak peduliin dia. Enggak, bodo amat, pokoknya jam 12 kakak mau berangkat. Ya nggak ada, tinggalin aja, udah biarin nggak apa-apa dicari-cariin. Kata dia aku nggak usah ikut aja, oh syukur aja nggak ikut kita. Biarin pulang apa lo di rumah sendiri. Ya enak ada hidungnya, seenggaknya kakak gak ada hidungnya banget, dari samping tuh kosong banget kakak. Bisa gitu ya, kamu yang nurunnya ada kerebun lah. Padahal bapak seenggaknya ada gitu. Bapak kan mancung gitu loh. Gak mancung, tapi seenggaknya ada. Ada, kayak menjemur kayak gitu kan ya. Iya. Tapi emang kalau perempuan yang dari keluarga Mima gak hidungnya ini imut-imut semua loh. Ya, sama bentuk hidungnya sama semua yang perempuan tau. Iya, anak cucu Mi semuanya sama, Bibi Ira kayak. Di Jawa kayak itu juga sama hidungnya imut-imut gitu, modelnya sama semua. Bibi Neng dikawat itu. Terus mama tuh walaupun nih sengantuk-ngantuk kayak mama kantong matanya tuh kagak kelihatan, cuma mama melek. Kantong matanya tuh enggak, kagak ada. Betul. Kenapa bisa begitu ya? Orang sampai bawahnya menggandul gitu ya. Kayak ini lihat kakak. Nah, makanya kalau mama kalau foto. Kalau mama alhamdulillah. Nih gini mama, kayak kakak tuh nggak bisa ketawa karena apa? Kalau kakak ketawa itu kantong mata tuh kelihatan banget, kelihatan gede banget kantong matanya. Seorang ketawa, senyum maksa. Ya senyumnya ditahan ya kak ya. Oh
agak lihat mama. Terus agak lihat biar dia masuk ke dalam. Ini mama matanya soalnya agak ngelihat mak. Ini ngelihat. Oh iya. Ini kan ngelihat lah. Oh, tapi ini belum masuk mama ini tuh. Susah banget sih. Soalnya kelopaknya mama kecil. Kelopak iya, kelopaknya kurang masuk gitu loh. Uh-uh. Jangan terlalu melek. Udah kendor juga ya bun. Maklumlah. Faktor usia. Nah gitu nah, gitu atuh dari tadi. Ya katanya agak melek kalau ya, melek ya tadi itu agak melek kalau begini namanya agak melotot ini. Mendelik ini kan namanya. Kan enggak usah jauh-jauh ke salon, wis cantik begini aja udah kelihatan lumayan. Wih. Jauh-jauh ke salon subuh-subuh. Ya kan Kakak baru punya makeup-nya sekarang, emang harus dibeliin. Enggak jelas. Mak tuh sukanya anaknya cantik, tapi nggak modalin. Betul lah kan, dulu kan yang dikejar kan ini dulu, apa tuh kuliahnya dulu, bayarinya buat kuliah aja dulu. Nah udah kerja udah bisa beli sendiri deh. Karena kalau ada videonya kakak aja kemarin gitu, Mbok Bun salam ya buat anaknya katanya itu yang komen deh. Lalalalalalal. Sama bapak tuh udah mbok pun lagi ada mbok apa mbak apa kak mbok gitu kalau ini tuh di komenan tuh semangat kak mbok katanya gitu. Wes apa? Tapi dalamnya kurang berat kan? Kasih warna agak terang gitu. Hmm. Agak gelap ya. Ini dia kelihatannya terang. Biasanya agak coklat hitam-hitaman gitu kan? Coklat hitam-hitaman? Yang mana? Ya itu di kelopak ini aja tuh. Jadi dianya nggak kelihatan kalau warnanya coklat doang dia kurang. Ini dua tiga warna mah kakak udah pakai tiga warna di mama. Kalau agak gelepan dikit gitu dia kelihatan. Udah kayak shimmer nih, udah kayak orang yang mau kondangannya nih. Ya kan jadi penerima tamu ini tuh. Kakak bombo apa penerima tamu? Hah? Mak penerima tamu ngapain? Hari ini udah tinggi banget. Halo, faktor usia. Bagus. Iya udah tinggi. Dah, sip. Karena kelopakku ini jatuh ke situ. Kalau dia begini, cantik. Iya. Ya guys ya. Berhubung akunya begini, ya wes segini juga udah cantik dah. Merem. Coba gerak dulu segitu. Enggak. Tebelan masuk. Tebelan ya? Ininya tebelan ini. Kurang pola lancip. Nih, kurang lancip nih. Tipis aja gitu, srip gitu. Ngejelirit gitu. Kan enggak dari kanan soalnya. Ngejelirit aja. Merem. Sepatnya dari mana ya? Ya biasa megangnya wajah kenceng terus megangnya wajah keriput. Kakak kan juga bukan pemakeup, maksudnya kakak makeup sendiri bukan makeupin orang. Ya yang penting mah ada warna-warninya.
wajah ibu berubah. Dingin gak sih, Mam? Enggak lah, kan. Segini kan sedang. Aduh, Mam merah. Dingin gak? Enggak. Nanti pakai mascara. Ya, Mama. Eh, ketuel ya? Itu yes. Dia kecoret atasnya. Betulin ujungnya sedikit gini. Atasnya kecoret. Iya, sini sedikit gini loh, Kak. Giniin. Nah. Diapain? Sedikit yang atasnya tuh boleh tuit. Entar ditoel sedak lagi juga. Tutup pakai itu lagi. Kayak sedu lagi. Ah. Depannya belum nih kecoret. Cowoknya apa? Cowoknya PNS gini-gini gitu bangga. Udah belum Pak. Orang nanya kita tuh jadi apa kerjanya gitu kek. Udah mulai berubah ini wajah kok, mataku udah kelihatan mengecil. Udah kelihatan berubah tuh. Enggak mat. Ini nih jepit Mama bulu mata sendiri, takut nih Kakak sama bulunya kecil banget. Gimana Kak? Dijepit. Dijepit itu lama gitu. Jadi 10 detik, 10 15 gitu, kok kayak digini-gini lagi gitu, tapi pelan-pelan. Iya, yeah, dimasukin lah, Mak. Makanya. Itu tadi yang jatuh. Nah, itu habis itu dipencet-pencet 10 detik itu. Digini-giniin, di net-net gitu. Mama bulunya gak masuk gitu, mana? Diam, ini sedikit orang ujungnya doang. Ya, tapi bulunya gak masuk tadi. Mama jangan merem banget. Mama ikutin dia. Nah, jangan merem banget. Nah, agak nah, lagi terus pencet naik gitu. Kok mau merem bulunya? Iya, bulunya nggak nyangkut kalau merem. Mana mana? Tuh bulunya turun lagi, mantar malah jadinya. Ada yang naik, ada yang turun. Udah lumayan. Maklum ya guys, lumayan lah sedikit lagi satunya, gak usah ini banget. Nah agak ya, agak ketarik ininya, iya, kelopaknya aduh, kelopakku kegeret, gua nerontok kora. Sekali kali ini enggak. Enggak setahun sekali juga sih. Aneh, jarang banget. Ya, sakit. Tuh kan jadinya ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Eh. Terus lumayan lah. Ini merem-merem. Dia agak naik gitu. Tapi kalau gak naik, sayang. Udah. Jadi. Lihat atas Mama, kita lihat bawah sih, salah. Lihat bawah, Mama melihat tapi lihat bawah. Ini mataku ke bawah, Kak. Lihat atas nih, Mak. Untung Mama bulunya panjang. Enggak banyak-banyak banget sih. Malah pendek-pendek, sihat nang yang panjang. Iya, kenapa cowok-cowok malah bulu panjang, matanya panjang ya? Ganti-ganti banget. Coba ditebelin deh, koin.
Ini sudah sedih dong. Belum, nanti satu-satu tuhnya mbok nggak bekas tuh. Cuma keringetan. Nanti diteplok lagi, timpul lagi. Jangan nempel batu kelopak ya, nanti tadi kan masih basah nih. Pokoknya ntar eyeshadownya kena hitam-hitam kayak tadi Mama Elena. Jangan dikucuk. Gak ngerti, harus pakai bulu mata biar kelihatan kalau mau kelihatan. Gak mau bulu mataan lah. Berat mataku nanti. Yang ada aku cuma kayak drama bulu mata aja. Ay, nanti Mama jangan nempel, Mama mata so ini banget, nempel banget sama atas. Ininya sih ya, kelopaknya itu kecil gitu Mama tuh. Sudah turun, jadinya kayak dia nempel-nempel gitu. Kelihatan lebih muda lagi 20 tahun. Oh, lebih muda 20 tahun, kakak 20 tahun dong. Umuran kakak dong. Agak merem dikit. Banyak lagi. Ini lumayan. Pinggir-pinggiran. Mama keringetan dulu dah. Enggak, ini udah enggak kering. Ini, Mak. Ada tuh, yang merah tuh, kenapa ya kalau orang? Merah tuh, punya kakak tuh. Itu mah biar kelihatan gak jenong katanya. Gitu. Iya, di sini-sini. Katanya kalau jenong itu menandakan katanya otaknya cerdas, katanya begitu. Hidungku jadi mancung untuk hidungku. Biar pipinya tirus katanya, enggak jemblem. Mboknya kan ininya jemblem tuh, gendut. Tapi si Ace itu cantik ya, Ace itu lagi make up-an kayak kelihatan mukanya kecil gitu si Ace tuh. Itu mah tirusannya tirusan banget, Mak. Oh, kebangetan ya itu iya, ya? Iya, itu mah di shadingnya bener-bener dia hitam banget. Oh, ininya tebel gini digaris deh, Kak. Set, gitu. Hidungnya jadi kelihatan. Jadi kalau ini kan kelihatannya nggak terlalu medok gitu ini mah. Kalau orang memang make upnya tebal. Buat make up ini mah, make up pengantin kan waktu itu.
Anak Maya Allah, semangat sampai langsing mukanya. Kan jadi mama. Ada hidungnya. Ada hidungnya. Punya hidung aku jadinya. Shimmering splendid. Dulu kali lagi kakak masih kecil kan suka dandan-dandanan begitu. Sama siapa? Kamu sama si Irah. Oh. Si Irah kecil tuh loh, main berbi-berbian ya. Dandan-dandanan. Jadi kayak ada ini shimmer-shimmer cantik. Zamannya mbok dulu mah masih muda mah kagak ada make up make upan, pakainya apa, bedak pipa. Pipa karungan tuh, guys. Paling mewah itu bedaknya apa namanya? Pambuk. Bedak pada pambuk, Mardah itu belum ada. Jadi kayak nilai bedanya tuh. Ada lekukan nih di sini. Di sini enggak ada. Tadi ini sapu alisnya nanti dibedulkan. Jadi biar kelihatan itu kayak nonjol gitu alisnya. Saya bet mak gua. Ini perias handal, ini mahal, ini periasnya juga panggilan. Periasnya khusus emak doang. Emak doang katanya. Yes. Gak usah kudu menor-menor, begini aja udah alhamdulillah. Oke guys, udah kayak dari salon beneran ini mah. Lipstick ini, emang suka gak warna ini? Coba kalau dipakein dikit-dikit dulu. Makanya jangan langsung semuanya. Ini tap-tap gitu. Gitu. Terus pakai gini, pakai. Lu ngapain yang segini? Gak ada kancingnya. Aduh. Yang lain aja. Yang biru aja kalau enggak. Bagus sudah. Bagus deh. Ya udah lagi lah. Iya maksudnya gitu. Tebal dulu soalnya ini banget, tebal banget. Tapi nggak apa sih, biar itu waterproof lah. Bawahnya. Buat nanti kalau habis makan tuh. Jangan hilang mal itu 1.000. Terus babinya aku gantung ya? Kayak di tas lah. Gantung babinya. Tuh di gigi tuh, lihat gigi. Makanya hati-hati nih. Tereng, alhamdulillah. Koyok ledek ya mama ya. Ledek itu penyanyi, penyanyi ronggeng. Gimana guys? Ada perubahannya ya mbok? Lumayan, alhamdulillah punya anak gadis. Memanfaatkan anak gadis ya. Udah masker kakak, mau masker. Masker yang mana, gak ada di sini. Ini taruhan. Wes toh? Tinggal pakai kerudung deh. Gimana teman-teman perubahannya? Agak tirus, agak mengecil. Nih, seperti inilah penampakannya. Mau bandingin aja sama video yang awal.
Oke, nanti kita cek pakai kerudung dulu ya, tes dulu. Ada di tas warna pink tuh, dompet warna pink di dalamnya. Habis. Ada sedikit mah. Gimana ini, lumayan? Oke guys, kita siap-siap pergi kondangan dulu. Kita mau jadi penerima tamu mboknya ceritanya. Gimana menurut kalian? Yuk kasih ponten ya. Nih, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti videonya mbok ya, yang sudah like, komen, subrek-subreke. Dukung mbok ya, sebentar lagi 1K loh, ayo cepetan pada ditutul-tutul, yang belum pada nutul-nutul. Ya, semangat semangat. Hah? Belum 1K. Ya, kan menuju, kata mama kan sebentar lagi menuju 1K. Doain mudah-mudahan cepet 1K biar kita tambah maju bersama, kita saling gotong royong, kita saling membantu. Oke teman-teman, mbok pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas katanya.